Hai hai, assalamualaikum bunda. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala urusan ya bunda. Kali ini aku mau bagi resep asinan rambutan dan kueni. Ini dia bahan-bahan yang disiapkan ya bun, udah aku tulis. Lanjut untuk kuahnya, ini aku rebus cabai, gula dan garam. Tunggu sampai mendidih dulu ya mau. Setelah mendidih, matikan apinya dan biarkan sampai dingin. Sambil nunggu airnya tadi dingin, aku kupas-kupas dulu ini rambutannya ya. Ini sisa panen kemarin bun, jadi kalau nggak di buat apa gitu bosen makannya bun. Lanjut aku kupas kueninya yang kemarin aku nemu di kebun ya bun. Masih ingat kan video aku panen kacang, aku nemu kueni ini yang udah jatuh. Setelah itu cuci sampai bersih dan iris-iris sesuai selera. Ini udah aku cuci ya bun. Setelah semuanya selesai, masukin buah yang tadi aku kupas. Ini rambutannya udah kubuang bijinya. Ini juga ada mangga kueni. Di tempat kalian apa nih namanya? Terus karena tempatnya tidak cukup, ini gimana ini? Oke, kita langsung siram aja kuahnya yang udah dingin. Kita siram-siram. Dikarenakan tempatnya nggak cukup, jadi aku pindah tempat yang lebih besar ya bun. Ini aku kasih juga jeruk nipis, aku peras aja gini biar nyampur, soalnya tadi kemarin aku bikin terus jeruknya aku kasih masuk dan jadi pahit. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir bunda, tunggu video lainnya, bye bye.